Halo Tribuners, bersama aku Mega Setia dan kamu sedang menyaksikan Hype, membahas berita terkini yang lagi hype banget. Seorang istri polisi di Sumatera dikabarkan selingkuh dengan seorang pria muda. Istri dari anggota Polres Dairi Aibtu Jeffrey Simangunsong itu selingkuh dengan maling pakaian berinisial RP. Diketahui RP bersembunyi di dalam lemari yang ada di kamar istri anggota polisi tersebut. Kapolsek Sidikalang AKP Sukanto Berutu membenarkan adanya hal ini. RP ditangkap karena sebelumnya mencuri satu bal pakaian bekas milik Lesti Sitanggang. Jumlah pakaian bekas yang dicurinya itu sejumlah 1000 lembar. Dari hasil penyelidikan petugas, ternyata maling pakaian bekas itu adalah RP. RP diketahui tengah berada di kediaman VS, istri anggota Polres Dairi. Atas informasi itu, petugas Polsek Sidikalang kemudian mendatangi rumah VS, tepatnya di perumahan Surbakti, Kecamatan Sidikalang, Kabupaten Dairi. Ketika menggeledah rumah VS, pelaku ternyata di dalam lemari milik istri anggota Polres Dairi. AKP Sukanto menyebut saat ini pihaknya telah menangkap pelaku dan ditahan di Polsek Sidikalang. Sementara itu, suami staf VS yakni Aibtu Jeffrey mengaku tidak kaget dengan perselingkuhan sang istri. Dirinya menyebut bahwa sudah pisah rumah selama 10 tahun dengan sang istri. Ia mengatakan dirinya sengaja pisah rumah lantaran sang istri kerap selingkuh dengan pria lain. Diinformasikan juga Tribuners, meski sudah pisah rumah tetapi keduanya belum resmi bercerai. Well Tribuners, bagaimana menurut tanggapan kamu tentang kasus perselingkuhan tersebut? Kalau kamu punya tanggapan, berikan tanggapan kamu di kolom komentar. Sekian berita terkini yang lagi hype banget. Jangan lupa untuk pantengin terus channel Tribun Batam setiap hari. Jangan lupa untuk aktifkan juga lonceng notifikasinya supaya kamu tidak ketinggalan berita terkini yang lagi hype banget. Please like, comment, and subscribe bersama aku Mega Setia. See you on the next time and thank you for watching.